Ketinggian gelombang mencapai 5-6 meter di perairan Karangasem membuat puluhan nelayan di Pantai Jasri Kelurahan Subagan Kabupaten Karangasem tidak berani melaut. Bahkan sejumlah perahu nelayan pun ditempatkan di pinggir pantai. Ketinggian gelombang yang sudah terjadi sejak 3 hari terakhir ini sangat berisiko bagi keselamatan jika nelayan tetap pergi melaut. Menurut nelayan, untuk mengisi waktu luang, para nelayan melakukan perbaikan alat melaut seperti memperbaiki jaring dan juga perahu. Kalau cuaca buruk terjadi paling lama, terjadi selama 7 hari. Sekarang, air laut sampai ke pantai sehingga banyak perahu nelayan dipindahkan. Kondisi gelombang di Karangasem hari besar. Itu kira-kira berapa ketinggian gelombang mencapai? 5-6, Pak. 5-6. Yeah. Berarti dengan kondisi seperti itu nelayan tidak berani melaut, Pak? Tidak berani. Kenapa seperti itu, Pak? Karena satu keselamatan, Pak. Dan kedua barangnya ini. Barang mahal. Nah, dengan kondisi gelombang tinggi, apa kegiatan nelayan di sini, Pak? Memperbaiki perahu. Dampaknya yang besar 3 hari sudah. Dampaknya 3 hari sudah besar. Nelayan juga nganggur. Nggak bisa melaut, satu pun nggak bisa melaut. Sebenarnya jarang-jarang ada lah. Tapi dengan kondisi cuaca buruk berarti nggak berani ya, Pak? Nggak berani. Ini ada, memang ada ramalan cuaca buruk. Dari 3 hari. 3 hari. Dari 3 hari. Tapi kemarin masih bisa. Diperkirakan sampai kapan kondisi? Kira-kira besok atau lagi 2 hari ya, paling lama lagi 2 hari sudah dari mengecil. Biasanya kalau cuaca buruk di laut paling lama dia 7 hari. 7 hari ya. Sesuai perkiraan BMKG wilayah Denpasar, gelombang tinggi di perairan Karangasem diperkirakan akan terjadi sampai 2-3 hari ke depan. Karena itu, para nelayan berharap agar cuaca buruk segera mereda sehingga mereka bisa kembali mencari nafkah untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Eka Winarta, Kompas Dewata.